cerita kau nak jadi apa? Cerita aku. Aku jadi pegong lah macam bapak aku. Kau pula kemen? Elah, kau punya tak best lah. Nak tahu cerita aku? Aku nak jadi cikgu kau. Boleh ajar bersukan. Macam aku. Kau? Elah, kau punya tak best. Aku punya lagi best. Aku nak jadi polis. Boleh tangkap penjahat. Macam bapakku. Kau pula, Daniel? Aku? Aku nak jadi pelakon, weh. Boleh jadi popular. Cerita-cerita korang semua ni tak hebat. Cerita-cerita aku lagi hebat. Cerita-cerita aku nak jadi hebat macam bapak aku. Hebat? Bapak kau punya apa? Waalaikumsalam. Macam mana sekolah ini? Sekolah memang selalu okey, Ma. Habis tu, Ikram tak okey? Ikram okey ke tak? Bergantung apa yang Mama masak hari ini. Pandai nak kenakan Mama, Nervous, Mama. Anak siapa bijak sangat ni, ha? Mestilah, Ma, Ikram ni bijak. Sebab Ikram ni anak penjaga garisan. Prit! Sakit telinga Mama tau. Tak, jom lah kita makan. Okay. Prit! Jom makan. Sakitlah telinga. Kau tahu lah. Dan saya dah kejap lagi tau. Kau buah hal lagi, Arif. Hai, darling. You ni macam tak tahu je anak kau ni. I dah nak dekat rumah you ni. Macam jodoh kita berdua. Dekat. Cepat tau. I tak tunggu lama-lama. Sebab rindu. Love you. Bye. Abah Osman. Abang. Apa ni? Kau baik abang tu lah, Haris. Haris ni, buat hal lagi lah ni. Kali ni apa pula sampai adik abang sedih ni? Ha? Cerita abang apa? Apa pula masalahnya ni? Abang, itulah abang. Ni, macam mana nak cakap? Abang tahu, ni mesti cerita gosip dalam surat khabar tu kan? Abang, itulah abang. Abang tahu tak, Haris tu setiap kali Yana telefon dia, ajak dia keluar, ajak dia makan, macam-macam. Kenapa dia beritahu kat Yana, abang? Abang tahu tak? Ma, abang, dia kata dia sibuk. Betul ke abang dia sibuk? Ha? Abang tolong, abang. Abang tolong tengokkan Haris tu. Abang tahu kan betapa Yana cintakan Haris tu, abang? Ha? Abang ada peluangan lah. Mula ni. Abang, pergi dulu. Abang, tengok-tengokkan Haris tau. Abang ada. Apa-apa beritahu kat Yana. Okey. Tan, satu dia, depan ni penolong kita. Stamina kena kuat tau. Sebab pemain orang ni selalu offside. Punya leka pula. Aku tahu tu, Ramu. Dah biasa tengok dia main. Bagus. San, Ramu. Lepas ni cadangkan lah kat luang. Aku pula jadi pengadil utama. Sampai bila aku nak jadi penjaga garisan je? Dah berapa tahun dah, si pegang dia ni je. Sabarlah, Man. Sabar. Kalau nak jadi ketua pengadil macam kita orang ni,
kau kena banyak pergi berlatih, banyak pergi kursus. Satu lagi, mata tu kena tajam. Kalau pemain jatuh atas padang, kau kena bijak buat keputusan. Sama ada nak bagi amaran ke, kad kuning ke, ataupun kad merah. Apa kau cakap semua, aku ada lah ha, ciri-ciri tu semua. Kalau dah ada, sabar je. Mesti dapat nanti. Jom. Jom. Betul ke? Dengan cerita Encik Aris mendapat tawaran daripada kelab luar. Kalau saya kata betul, jawapan dia awak boleh terima ke? Saya rasa. Sebelum. Dengan cerita juga, bayaran yang ditawarkan kepada Encik Aris agak tinggi dengan pasukan baru ni. Betul ke? Bolehlah beli kereta sepinggi Ferrari. Alah, dia pun sendiri cakap dengan cerita belum saya. Tapi adakah Cik Aris rasa Cik Aris cukup bagus untuk main gelap ni? Saya ramai semua kenal saya kot. Pemain terkenal di Malaysia. Mestilah saya pilih. Okey Cik Aris, bagaimana pula dengan persiapan Cik Aris untuk kesukaan saya akan datang? Kalau dah pemain terkenal, maknanya power kan? Jadi saya dengan klub saya, saya yakin kami pun. Berkaitan dengan kehidupan peribadi Cik Aris, bagaimana hubungan Cik Aris dengan Arana sekarang? Saya tak nak komen lebih-lebih. Saya berkata kasih kepada kawannya. Tapi dengan kabar angin juga, Cik Aris akan melangsungkan perkahwinan dengan pasangan tersebut hujung tahun. Kabar angin? InsyaAllah. Kalau ada bebas, tak mana? Dan kita tak tahu bila kita mati. Betul? Betul. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Kalau ada pun simpanlah. Saya ada hak sikit. Terima kasih Cik Aris. Terima kasih Cik Aris. Masuk bersama kami. Oh. Tak berlatih hari ni? Tak ada. Relax hari ni. Ni, aku nak tanya pendapat sikit. Apa cerita? Aku dapat tawaran masuk ke lain. Ayah nak masuk. Apa lagi? Pergi je lah. Itulah cerita ni. Soalnya sekarang ni, aku fikirkan kelab ni. Tapi aku sayang juga nak tinggalkan kelab ni. Alah Aris, ambil macam ni je lah. Sekarang ni, zaman era profesional tau. Adatlah pemain pindah-pindah kelab. Betul tu. Aku nak carikan kepuasan. Lagi satulah pengalaman aku bila tengok pemain-pemain ni. Bila dia pindah kelab aja, dia dapat semangat baru, motivasi baru. Pasal apa? Ada amanah dengan tanggungjawab baru. Cabaran baru, betul tak? Macam ni lah. Aku ni cakap, setakat nasihat aja tau pendapat. Itulah. Itu yang aku terlupa nak buat. Terima kasih. Ini apa cerita? Gosip langsung khabar tu. Nama pun gosip. Takkan itu pun nak percaya. Eh, iya ke? Ha? Alah. Aku. Dia nak jumpa aku tau. Cerita apa? Mengadu pasal kau lah. Kau dah mula abaikan dia. Kalau ajak keluar macam-macam alasan. Alah, aku ni lah. Tak payahlah nak macam-macam. Macam aku tak kenal kau. Okey, okey. Aku cerita kat kau eh. Memang aku ada perempuan lain. Ha? Yang nak tak tahu pasal. Gosip tu semua betul. Sekian. Settle. Ha? Bawang ha, beli lauk untuk seminggu. Oh, kisahlah. Ni, kau kalau nak cakap dengan aku, tak boleh daripada garisan ni, tahu tak? Kenapa pula? Sebab nanti ada orang kat bendera. Lepas tu kita dua kena keluar daripada padang. Oh, ada juga orang kerja jaga garisan, ya? Yelah, nanti kalau kita berbual lebih daripada garisan ni, kan kita dua kena keluar padang. Tapi yelah, nak buat macam mana kan dah rezeki dia. Biarlah. Dah. Kita berbual keluar daripada garisan ni, kan? Ya. Jom. Salah ke kalau penjaga garisan itu suami aku? Bencilah tu, tak ada suami. Nak kata salah tu tak salah, Aris. Pasal kau tu bujang. Tapi kau tak kesian ke kat Siriana tu? Okeylah, aku jujur dengan kau. Eh. Perasaan aku tak ada Riana, aku dah kurang sikit. Aku sendiri tak tahu kenapa.
Kesian pula aku tengok budak tu. Susah-susah sangat. Aku je lah mengubat hati dia yang luka tu. Kau serius ke ni, bro? Alah, gurau ya. Yelah, saya datang sekarang. Terima kasih ya. Hei, macam-macam. Abang! 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 Abang dah jumpa Haris? Abang ada tanya dia tak pasal gosip tu? Dia ada cakap apa-apa tak pasal hubungan kita orang? Hah? Ada tak? Alah, abang. Abang cakaplah. Abang terus terang je pada Yana. Yana okey. Abang rasa hari ini ada perempuan lain lah, Yana. Tak. Yana tu hari setia dengan Yana kan, bang? Semua tu gosip je kan? Kan? Tengok. Tengok, macam ni lah, Yana. Yana suruh abang tegang, abang duduk tegang, abang cakap benda yang betul. Lepas tu Yana macam ni. Ha, macam mana? Yana. Sebenarnya kan, sebenarnya abang tak apa-apa pasti sangat sebenarnya. Nanti kan kalau abang cakap benda betul ke tak betul, Yana cakap abang nak bubuk Haris, nak laga-laga ke Yana. Sebenarnya yang terbaik, Yana sih pergi siasat sendiri, ya. Tapi abang tahu memang dia ada perempuan. Abang, Ikram bawa benda ni pergi sekolah, abang tahu tak? Mak baguslah bawa pergi sekolah, maknanya dia banggalah dengan karier ayah dia. Bagus apanya, abang. Dia buat bising kat sekolah tu, perik sana, perik sini. Ganggu semua orang, tahu tak? Sekarang ni cikgu minta kita pantau, jangan bagi dia bawa benda ni pergi sekolah. Kutul lah ni dia bawa. Tak apalah, nanti abang nasihatkanlah Ikram tu. Nasihat sama bagi dia buat kerja sekolah. Asyik tengok TV je. Ha, hari-hari tengok TV, makan. Abang cuba je, abang cuba je. Tak kau rusak. Bos bisa tu bawa tahu. Sayang. Ayuh. Haris. You ingat ayah apa? Ha? Bola sepak yang macam you tendang dari hari tu. Dah. Sekarang ni satu sen kata-kata awak pun saya takkan percaya. Sekarang ni saya nak kita putus. Putus. Abang. Sampai hati dia abang buat Yana macam ni. Okey, sabar. Yana cerita je. Yana luahkan je. Abang tahu kan, Yana ni seorang yang sangat setia, abang. Tak banyak tau Yana sampai korban untuk dia, abang. Tapi kenapa dia pergi cari perempuan lain? Abang. Ya
Haris ni memang tak patutlah. Tak patut dia buat Yana macam tu. Kan? Yana tahu tak, ni nasib baik, korang belum ada ikatan yang sah lagi tau. Kalau dah kahwin macam mana? Nasib baik sekarang ni Yana dah tahu siapa Haris tu sebenarnya. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Allah mungkin nak jodohkan Yana dengan lelaki yang lebih baik. Betullah si Haris. Susah-susah sangat. Abang lah ganti tempat dia. Tak naklah. Nanti Yana tak nak kena serang dengan isteri orang. Takkan jadi macam tu punya. Isteri abang tak macam tu. Diizinkan abang kalau nak kahwin lagi satu. Ya ke bang? Zaman sekarang ni ada lagi isteri bagi suami dia kahwin lagi? Itulah Yana tak kenal lagi si abang. Kak Maria tu hati dia baik. Lagipun dia dah biasa dah dengan madu-madu ni. Kawan-kawan dia ramai yang hidup bermadu. Dia okey je. Abang, okeylah. Yana ingat Yana nak balik. Terima kasih abang sebab abang sudi dengar rintihan luahan hati Yana ni. Yana, gerak dulu. Yana, fikirkan apa abang cakap tu. Abang. 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 Ha? Abang dengar tak ni? Dengarlah. Tu yang sekarang kita nak cakap, kita nak bincang ni sebenarnya ni. Ni. Abang rasa kan, patut tak kalau Yana balas mesej Haris? Kalau abang kan fikir Yana ni macam adik abang sendiri, abang tak kasi balas. Buat apa nak balas? Buat apa nak bagi muka kat orang yang dah sah-sah kita tahu ada perempuan lain, betul tak? Yang tak saya tahu dia ada perempuan lain kan? Ha.
Buat apa nak balas? Yana? Abang dah cerita tau kat isteri abang. Cerita? Cerita apa? Yana cerita pasal Yana lah. Haris kecewakan Yana. Haris ada perempuan lain. Isteri abang Yana. Oh, kami kesian kat Yana. Simpati betul dia. Ha. Dia Yana, kalau Yana nak tahu, peminat nombor satu Yana tau. Eh, cakap je lah apa Yana. Program TV, berlakon, mengacara, menyanyi. Semua dia tengok. Tak terlepas. Lepas tu Yana punya FB, IG, Twitter, semua dia follow. Ya ke abang? Ya. Sebab itulah Yana, dia tak kisah tau kalau nak bermadu dengan Yana. Bermadu bukannya dengan orang lain. Dengan idola dia sendiri. Banggalah dia. Madu dengan artis popular. Isteri abang ni pun. Yana macam tak percaya je yang isteri abang sanggup berpoligami. Itulah perempuan Yana. Kalau cakap pasal bermadu je, pasal poligami, semua fikiran tak baik, semua sangka buruk. Fikir negatif je, tak pernah pun nak sangka baik, fikir apa yang bagus, apa yang hikmah dia. Sedangkan poligami tu dibenarkan dalam Islam. InsyaAllah ada ganjaran pada isteri tu. Dekat akhirat nanti. Itu dia tak nak fikir. Tapi kan bang, apa yang sebab utama isteri abang sanggup dimadukan? Sebenarnya kan Yana, kita orang ni dah lama dah kahwin. Lepas tu isteri abang tu suka betul kat budak-budak. Tapi itulah, dari tadi kan rezeki kita orang tu, anak yang dah 11 tahun tu, Ikram tu. Tu je lah. Jadi kalau abang kahwin dengan Yana, boleh dapat anak lagi. Meriah sikit lah keluarga kita. Abang pun bahagia, dia pun bahagialah. Kan ada budak-budak. Nantilah aku tanya kau. Ada yang tak faham juga, Ramu. Boleh. Eh, Man. Kau ni 2-3 hari ni aku tengok macam orang hanyut. Tersenyum seorang-seorang. Sengih sana, sengih sini. Macam orang... Macam tengah bahagia sangat. Macam tengah bahagia, betul, Ramu. Memanglah tengah bahagia. Takkanlah tak nampak. Baguslah macam tu. Mesti mariah gembira, kan? Aku ni dah terjatuh lah. Hai. Terjatuh pun bahagia ke? Kau ni, Man. Bila kau jatuh, Man? Kenapa tak beritahu? Jatuh cinta lagi. Hai, nak pergi cinta? Awak ni jarang dah kat rumah sekarang ni. Alah, sekarang ni abang sibuk sikit. Isi apa? Jaga garisan je kot. Jangan cakap tau. Penjaga garisan pun kena cergas tau. Nak jadi pengadil kat tengah tu, nak naik pangkat, kena stamina semua bagus. Boleh angkat kad merah, kad kuning.
Sebab bila suami Maria nak duduk kat tepi padang aja, ha? Jadi pengada utamalah pula. Itu cerita-cerita abang tu. Tak nak cerita pun. Itulah Maria. Bila abang cerita, Maria tak fokus tau. Ingat abang tak tahu, bila abang bercakap, Maria tengok telefon, main WhatsApp group, sekolah lama lah apalah, Instagram lagi, Facebook lagi kat telefon tu, macam abang tak tahu. Ayolah, habis tu apa kena mengena jin dengan naik pangkat ni? Lagi sangat tak kena mengena pun. Inilah isteri tak faham karier suami. Jadi penjaga garisan, nak jadi pengadil, kena cergas, stamina kena kuat. Nak angkat bendera. Lepas tu apa main berlari tu semua tu. Dia pecut, kita kena pecut. Dia perlahan, kita kena perlahan. Dia berhenti, kita kena berhenti. Takkan tak tahu main bola macam mana? Dah. Abang pergi dulu, Maria betul tak nak ikut abang pergi jogging, Tak apa, tak apa. Maria punya muka, Maria jawab macam tu pun abang dah faham dah. Maria sebenarnya penat. Dah baru subuh tak berhenti. Maria duduk rumah. Nanti lain kali kita set lah masa pergi sama, Okay, abang pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya betul ni. Eh, macam jadi ni. Yana, tak apa pergi gym macam ni. Ni gym biasa lah. Tak adalah glamour-glamour pun. Ya, abang. Yana tak kisahlah, abang. Abang ni macamlah tak kenal Yana. Yana lebih suka gym macam ni. Tak ramai orang. Jadi orang tak adalah nampak yang kita ni berdua. Yana. Siapa susun barang tak apa? Siapa ni? Sakit, abang. Sakit, Tak pegang pula. Abang pegang ni, Abang takut terdeliat, Abang kuat, Betul, Abang pegang, Ni ada urat terdeliat sikit ni. Sekejap lagi pergi klinik. Lepas tu, buat yang lagi makan. Abang hantar Yana balik, Tahan sikit, Abang ni prihatin, kan? Caring kat Yana. Tak macam boyfriend-boyfriend Yana yang sebelum ni. Abang sebenarnya sedar siapa diri abang, Yana. Siapalah abang ni. Abang cuma penjaga garisan aja. Lainlah macam Yana. Yana tu orang popular, ramai orang terkejar-kejar, tergila-gila. Abang sebenarnya tak salah tau. Jatuh cinta dengan Yana. Sebab Yana pun jatuh cinta pada abang. Dan Yana sanggup jadi isteri nombor dua abang. Abang sendiri cakap dengan Yana, kan? Yang isteri abang izinkan abang kahwin lagi satu. Anda kenapa? Kenapa apa? Tu. Tengok cerita Tamil. Ramulah suruh abang belajar cakap bahasa Tamil.
Cakap Melayu pun tak lepas nak belajar bahasa Tamil. Nak jadi penjaga garisan, nak jadi pengadil, kena pandai macam-macam bahasa. Buatnya lawan pasukan India, kena pandailah cakap bahasa Tamil. Baru dia orang faham. Stamina kena jaga, kesihatan kena tip-top. EO. Wih, siapa pula EO ni? EO apa? Ya, status Riana ni. Tulis macam tu. Tapi macam pernah dengar je ayat tu. Sayang. Boleh tak kalau... Ayah dah cakap Vikram, jangan main bendera ni, jangan main whistle ni. Ayah ada orang bulan nak kena kerja. Berapa kali hari ni kau buat silap? Ha? Tadi dua kali offside kau tak angkat bendera. Nasib baik satu gol tu dia orang tak tikai. Itu pun kalau ikut kau offside tadi tu, betul tak? Apa masalah kau hari ni, Man? Itulah, Man. Kau ni prestasi kenalah jaga. Macam mana jadi pengadil utama ni? Baru jadi pantung adil dah cuai. Kan? Susahlah kalau macam ni. Aku ni kan. Rasa aku ada masalah cinta lah. Cinta punya pasal? Kau dah luar padang. Apa masalahnya sampai kau tak fokus, Iman? Aku sekarang ni bercinta dengan Riana. Kejap, kejap. Riana mana yang kau cakap ni? Riana awet Haris tu ke apa? Ha? Lagun tu yang popular tu? Ya. Apa? Kawan kita ni pun tak agak-agak. Sekali sangkut, sangkut dengan artis. Ha, kan dah pening? Ha, habis tu, apa masalah dia?
Masalahnya sekarang ni, aku dah cakap dengan Riana dah. Isteri aku izinkan aku nak berikan Riana jadi bini nombor 2. Sendiri cik penyakit, sendiri cik ubat lah. Dah, aku nak gerak dulu lah. Buang lah. Man, kau ni cik penyakit, kau tahu tak? Dah lah. San, kau rasa okey tak kalau aku bong sunat ni sendiri? Kau gila ke, Man? Okey apanya, Man? Kau nak bong sunat apa bendanya? Membantu langsung lah. Terima kasih. Sama-sama. Apa dia sayang? Apa tengah tengok bola tu kan? Nak tengok gosip viral ni. Ha tu, artis kesayangan saya tu, si Riana ni. Apa ni? Gosip dia tiba ni. Siapa ni? Dengar kata sekarang dah dapat pengganti Haris ya? Tapi buat masa sekarang ni, kita orang dalam proses mengenali hati budi masing-masing. Wah, siapakah gerangan yang bertuah tu? Dia golongan artis juga ke? Buat masa sekarang ni juga. Minta-mintalah lelaki yang dia jumpa baru-baru ni. Lelaki yang baik daripada Haris tu. Yang curang tu. Amin. Gampang kan? Abang ni kenapa macam pelik je ni? Buat pelik? Tak sedap air tu. Sayang, abang nak keluar ni tau. Alah, semalam kan tak ada apa-apa ini. Abang minta maaf lah sayang. Asan tu lah, patut tak ada apa-apa ini hari. Dia boleh telefon pula cakap ada latihan. Abang kena pergilah ke nak buat macam mana. Asan boleh pun. Tiba-tiba macam tu. Diorang tu lah sayang. Nak sangat abang jadi pengadil utama, suruh datang latihan juga. Tapi bagus juga nanti sayang bayanglah. Kalau kat TV abang jadi pengadil utama, tiup whistle kat tengah padang. Siapa glamour si abang lah glamour kan? Abang tak balik makan tengah hari tau. Alah sayang lah macam tu. Abang memang dah rancang dah nak duduk rumah je hari ni dengan sayang. Tapi kena pergi juga ni. Saya jadi baik-baik kat rumah. Nah, mau pergi dulu. Assalamualaikum. Glamour juga ke kalau jadi isteri pengadil utama ni? Kalau isteri Kapten Malaysia, iyalah. Tapi abang ada rasa risau sikit ni, Yana.
Kenapa abang risau? Yalah, kalau macam mana kalau orang tahu kita punya cerita ni, kita punya perhubungan, lepas tu orang jadikan gosip macam mana? Abang, Yana tak risau sangat. Abang tahu tak sebab apa? Sebab? Sebab abang juga bagi tahu kat Riana kan. Jadi bila abang nak bawa Yana jumpa dengan isteri abang. Abang dah cakap dah dekat isteri abang Yana nak jumpa dia. Dia tak kisah nak jumpa sekali. Tapi biasalah isteri abang tu kat Maria tu. Sibuk persatuan tu, persatuan ni, NGO tu, NGO ni. Jadi tak dapatlah nak jumpa. Tapi Yana, yang penting dia suka kat Yana. Betul kan bang? Iya. Abang, kenapa ni? Abang ni sebenarnya ada satu lagi benda abang risau ni. Siapa? Nia, kita keluar jalan-jalan ni. Abang datang sini ni. Kalau ramai orang, Yana tak risau ke? Orang ramai tau kena Yana. Abang, abang tahu tak? Yana bawa abang datang kat kafe ni sebab kat kafe ni ramai orang Melayu. Jadi orang yang bukan Melayu ni, dia tak kenal sangat arti macam Yana. Oi, padahlah Yana yakin sangat. Sebab tu lah abang dia dengar kalau macam hati artis kita kan. Kalau dia nak pergi mana, dia pergi tempat orang tak ramai Melayu. Dia ingat orang tak kenal dia. Jom, abang, kau dah makan? Dia salin baju dalam kereta? Berapa kali nak cakap? Nak kata pekat tak? Dah dua kali tau aku bagi tahu. Si Osman salin baju dalam kereta dekat tepi jalan. Kenapa korang berdua bergaduh ke? Tak ada lah. Mana ada? Habis tu, dia buang terbiat ke apa? Buah sibuklah aku. Aku tahu dah. Tanta, dia pergi dating kot. Kau jaga sikit mulut kau, Leha. Kau jangan nak pernah laki aku. Aku percaya sangat laki aku tu tak pernah curang dengan aku. Kalau macam tu, bagi aku satu sebab kenapa dia daripada baju sukan, dia tukar baju lawa di dalam kereta, di tepi jalan yang indah permai itu. Ni mesti kes kau syok dengan laki aku kan? Kan? Ilah, ilallah. Apa sah pula aku yang terlibat dalam cerita ni? Alah, kau kan dah lama menjanda. Mesti kau rindukan belayan dan kasih sayang seorang suami. Gitu. Cepat. Kamera semua ready? Okey, saya tak nak korang terlepas saat-saat penting ni. Cepatlah. Dah puas kutuk laki aku, so aku buat air pula. Nasib baiklah dapat pahala terima tamu ke rumah. Hai, saya Amira dari Gossip Viral ke sedang bersiaran langsung dari sebuah kafe di Kuala Lumpur ini. Kami ada menerima satu email beserta gambar dari seorang peminat tentang seorang pelakon yang sedang berdating dengan pasangannya. Riana, idola. Siapa langsung. Harap-harap hari ini dia dapat jerkah siapa lagi misteri itu. Tak sabar ni. Hai, Riana. Kat sini korang berdating. Rupanya ini ke lelaki misteri yang berjaya merangkai cinta. No comment. Cik, betul ke cik ni kekasih baru Riana? Ada. Alah, Riana.
Awak dah tak boleh tipu. Awak kena cakap terus terang sebab semua peminat nak tahu siapa lelaki misteri yang berjaya merampas cinta dan bagi cinta baru pada Riana. Saya tetap no comment. Okey. Cik. Kan Cik lah. Dengar kata Cik ni suami orang. Isteri Cik tak marah ke Cik hubungan dengan Riana ni? Cakap. Okey, cakap. No comment. Abang jawab je bagi tahu betul-betul. Saya memang suami orang. Tapi isteri saya merestui hubungan kami berdua. Kami bye. Gossip at viral.com2 akan terus mencari kebenaran. Kami baru dimaklumkan bahawa lelaki misteri itu adalah penjaga garisan. Penjaga garisan tu suami aku. Dia rampas suami aku. Abang berhenti. Ya Allah, Yana. Macam mana wartawan boleh dekat situ tu, Yana? Abang, Yana minta maaf. Manalah Yana tahu ada orang kenal Yana kat kafe tu? Yana, sekarang ni semua benda boleh bercakap tu. Kursi, meja, tiang, siling semua boleh bercakap. Ya, Abang. Sekarang ni nak buat macam mana kan? Yana tak tahu perkara ni akan jadi. Yalah, Yana popular. Yana tak kisah ke? Orang semua satu dunia tahu. Yana bercinta dengan... Abang ni penjaga garisan ni dia tahu. Tak glamour langsung. Memanglah, Abang. Tapi, Yana ingatkan Yana nak rahsiakan dulu hubungan kita. Nggak. Sebab Yana artis kan? Nak rahsia apa, Yana? Tadi tak dapat di flash, kamera, video, pengacara siap mikrofon lagi. Kalau pun gini, macam mana? Okey, habis tu kita nak buat macam mana? Wartawan dah tahu, peminat pun dah tahu. Yana tahu. Apa kata kita hadap je sama-sama, Abang? Ramu, kawan kita ni betul-betul hebat sekarang, Ramu. Hebat? Memang hebat lah. Aku tak sangka Maria bagi dia kahwin lagi. Itu pun aku tak sangka. Dah macam artis lah. Orang popular dah sampai. Apa cerita? Apa cerita popular-popular ni? Apa benda yang popular? Alah, sudahlah. Kau tahu tak? Cerita pasal kau bercinta dengan artis popular kat Malaysia ni sekarang dah tersebar viral kat dalam media sosial. Tak ada. Tipu lah, mana dia. Dia tak percaya kita cakap dia tipu lah. Kau tak tengok ke tadi? Kau ambil betul takkan cepat sekali dia tu? Betul lah, Man. Betul. Masak ni. Bukan Maria dah tahu ke? Aku itu hari aku hantar je. Dia tak tahu gini. Jadi, maknanya kau tak balik rumah lagi lah ni. Kau nak balik rumah lah tu. Sia-sia aku jadi peminat kau. Artis gatal. Laki aku juga yang kau nak. Abang kan? Saya tak kira. Saya nak tembak kita, Abang. Sayang. Satu. Sayang. Dua. Sayang, jangan tembak Abang. Sayang, jangan tembak. Turun. Abang, tak apa.
Astagfirullahalazim. Mama kat atas. Mama dalam menaik ke baru naik? Lepas ambil Ikram kat sekolah, Mama terus naik atas. Tapi masa tu Mama asyik nangis je. Mama ada cakap tak dengan Ikram kenapa dia nangis? Tak. Tak apalah. Telefon tu. Kejap, Ayah. Telefon tengah jam ni. Banyak sangat WhatsApp. Buat apa sangat jam tu? Ya, kawan-kawan Ikram tanya pasal Ayah bercinta dengan artis tu. Cikgu pun tanya. Ya pula. Syok pula Melayu yang gosip tu pula. Ha? Tak kesian kat Mama ke? Kesian. Mestilah Ikram kesian. Tapi Ikram bangga dengan Ayah. Ikram ni jalan sesat mana dah. Gosipnya yang tu pun nak bangga. Yelah, Ayah. Dulu kawan-kawan Ikram asyik ejek je Ikram sebab Ayah penjaga garisan je. Sekarang ni semua tabik kat Ayah. Sebab apa pula? Yelah, Ayah sekarang ni walaupun penjaga garisan, tetap TikTok. Siap bercinta dengan artis cun lagi. Buat TV pula tu. Ikram ni lama lagi ke merajuk dia ni? Ayah! Ayah! Apa lagi tunggu? Makan mau kan? Lambat pergi sekolah ni kan? Dah. Makan. Allah! Ada apa pula ni? Apa aku nak buat ni? Ni ada masalah. Minum lah. Aduh, sayang.
Sayang. Assalamualaikum sayang, selamat pagi. Ikram nak pergi sekolah tu. Abang nak buatkan sarapan, abang tak pandai lah. Tolong sayang. Sayang, abang tahu saya mengajuk tu. Abang minta maaf lah. Saya keluar dulu, nanti kita bincang. Abang jelaskan eh. Sayang, jom kita sarapan sama-sama sayang. Sayang. Bang. Ah, ada apa-apa tadi? Nak mengajuk? Nak. Tak kat kamu beli? Selfie? Apa pula? Abang kan penjaga garisan yang popular tu. Yang ada Frank dan Riana tu. Tak percaya tengok dalam paper ni. Mesti ada muka abang kan? Ha kan abang jangan nak tipu. Abang boleh lah selfie je. Abang betul lah. Main lah sini. Betul lah dia. Main. Rose? Ah, ni saya nak awak tolong tambahkan manik kat bahagian atas ni. Dan dekat tangan dia. Eh? Bagi nampak meriah sikit. Macam tu lah cerita dia, San. Tu lah masalah aku sekarang ni. Dari malam tadi tak nak keluar bilik. Aku dah pujuk. Duduk je dalam bilik tak nak keluar. Nak macam mana? Memang dia takkan keluar, Man. Hei! Isteri mana yang tak mengajuk, Man? Kalau tahu suami dia ada perempuan lain. Kalau isteri aku pun mengajuk juga. Isteri siapa-siapa pun mengajuk. Sebab tu aku ajak kau datang sini ni. Aku nak tanya pendapat kau nak buat macam mana ni. Kau nak tanya pendapat aku pula? Kau nak suruh aku bagi pendapat macam mana? Man. Ini Man. Aku nak tanya kau. Riana tahu tak hal yang sebenar-benarnya? Tak. Itu masalahnya, Man. Cuba kalau Riana tahu yang sebenarnya kau menipu dia, cakap isteri kau bagi kau kahwin dengan dia macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Hello. Saya Amira, wartawan dari Angkat Bersih Sedunia. Gosip dan viral. Gosip akak suka. Okey kak, macam ni. Kita orang dah pusing satu taman ni tadi. Nak mencari rumah penjaga garisan yang namanya Osman tu. Akak tahu tak ke mana rumah dia? Tahu. Dia tu jiran baik dengan akak. Alhamdulillah. Akhirnya jumpa juga. Kalau macam tu boleh tak akak tunjukkan rumah dia? Boleh. Sekejap. Kau nak Maria ke kau nak Riana? Dua tak boleh. Dua-dua? Bukan tak boleh, Man. Boleh. Dua-dua. Maria. Apa? Bedak mana bedak? Apa ni? Mana ada? Ada, nampak tu. Nana, pegang ni. Tak, ini. Apa? Ada wartawan nak interview kau. Tu yang aku nak pakai bedak tu. Tak naklah. Aku tengah sakit hati tau ini. Alah, biarlah. Bagus. Sakit hati tu bagus. Biar satu Malaysia tahu yang apa. Ingatkan retis tu boleh suka-suka rampas hati kau. Kau nak semua orang tahu yang Osman tu kau bagi kahwin dengan retis. Kau nak macam tu? Kau nak? Tak nak kan? Tak nak lah. Apa ni? Aku tak nak interview. Glamour lah interview. How do I look? Nice? Mana ni Abang Osman? Tak balas-balas pun mesej kita. Hello? Julia Robert? Ada apa? Ni, aku dekat butik.
Tengok TV? Mana kat butik ni ada TV? Online? Oh. Okey. Okey, bye. Apa lagi lah perempuan ni? Siapa cakap saya setuju diorang kahwin? Siapa cakap? Saya tak cakap apa pun. Ha? Semua tu tipu, semua tu dusta. Ya, betul. Semua tu dusta. Jadi kita harus jerkah. Okey, jadi maknanya Puan Maria tak redo lah ya? Tak setuju? Siapa cakap saya redo? Ha? Saya tak pernah redo. Saya tak pernah setuju. Dekat sikit. Bang jauh sikit, bang. Nanti kembang ke saya. Saya tak pernah setuju, Banyak lagi player-player bola yang selalu stadion sehingga. Laki aku penjaga garis satu juga. Yang kau nak kenapa? Geram. Laki aku lah, Puan Zahir. Sekarang ni kau dengar, Riana. Kau nak ambil sangat orang tu kan? Kau pergi. Aku tak ingin lah. Satu lagi aku lupa. Kau dengar sini, Ni pesanan terakhir daripada aku, Rampas suami orang, hidupnya takkan aman. Aku tak redo. Aku pun. Kau redo tak? Saya pun tak redo. Geram ni. Kau ingat, Kau ingat. Geram. Boleh tambah lagi ke? Okey, dah. Cukup. Tak apa. Kau marah pun cantik. Okey. Jadi begitulah cerita dari Puan Maria. Kita kembali ke bilik berita. Dasar penipu. Man, kalau betul pun kau tertekan sebab ada masalah, kau janganlah bawa masalah kau dalam padang. Tu dalam padang tu kerja kau tu. Tanggungjawab kau kena fokus. Man, jangan sampai kau kena tindakan tak tertib. Betul? Jangan sampai kau, aku ikat merah. Sabarmu, sabar. Belum pernah jarak bola sepak dunia, pembantu pengadil kena bawa padang. Betul? Kau jangan main-main. Jom. Jom. Glamour kau sekarang, Maria. Ni kau tengok ni. Facebook ramai orang like. Instagram interview kau tadi tu ramai orang like. Kelas kau sekarang. Kau rasa apa kau buat tadi betul ke tak ni? Betul lah. Tak ada salahnya. Bagus kau cakap macam tu kat perempuan tu. Biar dia tahu. Macam-macam dia reti. Suka-suka dia nak ampah hati orang. Lepas tu, nanti bila puan-puan tanya lagi, kau cakap, aku tak reda. Aku tak suka macam tu. Aku tak terima. Tahu tak? Faham tak? Kau marah macam tu. Bukan statement aku ke tadi tu? Alah, takpelah. Yang penting sekarang kau dah lega kan? Lagipun, biar dia tahu siapa isteri penjaga garisan yang sado kacau itu. Alah, lepas ni mesti ramai reporter datang cari aku. Jangan layan. Kalau diorang datang, kau tutup pintu, susuk dekat, susuk langsung semua susuk, hampir semua susuk. Tak apa, aku jaga kau. Jangan layan. Man, macam mana kalau tiba-tiba Maria serang Riana? Tak akan jadi macam itulah. Aku yakin. Yang tu aku tak risau sangat, Ramu. Man, cuba kalau Riana pergi jumpa Maria. Pecah lubang macam mana? Macam mana? Awak tahu mana pula ni? Maria, pinjam bedak kau. Eh,
tapi tak adalah. Riana tu kalau nak buat apa, dia cakap dengan aku dulu. Kau jangan cakap macam tu, Man. Kau sendiri yang cakap dengan kita orang. Itu hari kau cakap dengan Riana, Maria bagi kebenaran untuk kau kahwin dengan dia. Lepas tu kau cakap, Maria teruja sangat nak jumpa dengan Riana, kan? Kau yang cakap. Betul, kan? Perempuan ni kalau teruja sangat, diorang suka bagi kita kejutan-kejutan yang tidak disangka. Diorang konon-kononnya kita lelaki ni suka sangat dengan kejutan diorang tu. Aku tak tahulah, Kang. Korang. Kalau aku suka, kau suka tak terkejut? Suka, Man? Maknanya kan, kalau diorang jumpa, mestilah... Kantoi! Betul ke Abang Usman tipu awak? Betul ke? Itulah, saya betul-betul menyesal sangat, percaya sangat cakap Abang Usman tu, Kak. Kak tahu tak, bagi tahu kat saya yang akak ni kononnya teruja sangat nak bermadu dengan saya. Yelah, saya ni kan artis popular, kan? Tapi sebenarnya kan, Kak... Dusta belaka! Maaf, itulah, Kak. Saya betul-betul menyesal lah, Kak. Percaya sangat cakap dia tu. Saya minta diri dulu lah, Kak. Minta maaf sekali lagi, Kak. Saya minta diri dulu, Yana dah ceritakan semuanya pada Kak Maria. Konon. Mesti redor lah, itulah, inilah. Tapi sebenarnya... Dusta belaka! Betul-betul. Kak, saya janji dengan akak, saya takkan ganggu rumah tangga akak lagi, ya? Ni, monyet penipu. Buaya darat, dia suka. Dia suka, ya. Weh, tu. Ikram, Ikram. Cepat je, Zat. Macam dia? Bukan artis tu. Artis, ya? Kak! Mama! Jom je lah. Yang panggil Mama Riana tadi? Saya. Tak, betul saya. Adik? Adik ni siapa sebenarnya? Saya anak Osman, penjaga garisan. Kak, sekarang nak tengok Mama boleh tak? Boleh? Jom. Sini dululah. Okey. Ya. Ini sekecil pula. Lagi? Ni akan nak kena gerak dah. Nanti kita jumpa lagi, ya. Okey. Bye. Bye, Mama. Minta maaf. Tak jadi. Bye, Kak Umi. Bye. Ayo, tak tayo. Ayo, tak tayo. Ha. Hello? Haris? Awak nak apa lagi, ya? Rasulullah bersabda, apabila seorang isteri menjaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka ketika berada di akhirat, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu suka. Sepi mencipta madai.
bertahta, hariku masih gelita. Beredar hujan panas berdegar, rindu masih tega. Sejuta nafas cinta menyulam rintih pilu, membuat diri racau dalam. Maria, abang minta maaf Maria. Tapi abang harap Maria fahamlah. Orang lelaki ni kadang-kadang dia senang sangat lupa Maria. Lagi-lagilah perempuan cantik macam tu, seksi, kata-kata manis lagi. Jadi abang harap Maria maafkan abang. Maria, maafkan abang. Maria, janganlah siksa jiwa abang macam ni. Maria, abang dah tak tahanlah. Maria sendiri dah dengar kan? Maria nak cakap apa tadi? Dia tak nak layan abang lagi dah. Takkanlah isteri abang sendiri tak nak layan abang? Ampunkanlah sedosa-dosa abang Maria. Tak tahu bila nak merajuk ni. Sedapnya bau ikram. Ini mesti Mama masak ni kan? Betul-betul. Sedapnya. Mama masak apa malam ni? Mama masak mi goreng. Mama Ikram kalau masak mi goreng yang terbaik, lagi-lagi kalau mi goreng mama. Mama satu dunia pun tak boleh lawan dia tau. Dia punya yang paling sedap sekali. Oh, ayah tahulah. Okey, kita tunggu. Tunggu mama hidang ni. Bau pun dah sabar ni nak makan ni. Laparnya. Ayah dah lapar ni, Ikram, tengok. Ha, betul tak ayah cakap? Ha, kita tengok pun dah sedap dah. Sedapnya. Ini bau mi goreng ni. Nak tahu tak apa pasal sedap tu mama masak ni? Pasal ugang yang masak, ugang yang ikhlas, masak dengan kasih sayang. Mama Ikram pun cantik. Sedapnya. Abangnya ni? Memanglah satu je, ya. Sebab tadi Mama kata ayah dah tak selera dah nak makan masakan Mama. So, Mama buat satu je lah untuk Ikram. Ayah. Budak kecil jangan melawan cakap orang tua. Ayah. Diam. Sikit. Sikit je. Ha, dah. Dia suruh. Lapar lagi lah, ya. Ada apa? I nak minta maaf dengan
Apa pula? I dengan you bukannya ada apa-apa lagi kan? I tahu I salah. I kecewakan you dulu, Riana. I silap. I ingat I dah jumpa dah permata dalam hidup I. Tapi I bodoh. I tersedar. Permata hati yang I nak cari selama ni adalah di depan mata I. You, Riana, you. Haris, you ingat kata-kata you ni akan merubah apa yang you dah buat pada I? Ha? I tahu I buat silap, Riana. Tapi I nak you tahu. Dalam hati I ni masih ada cinta terhadap you, Riana. Cinta, Riana, cinta. Senang je cakap. Habis tu, Tisha tu macam mana? Kenapa you sebut nama perempuan tu? Dia telah memperkotak-katikkan hati dan perasaan I. Dia tak setia dengan I. Oh, begini rasanya. Hatiku sisa. Rena, you maafkan I tak? Haris, sebenarnya kan I dah lama dah maafkan you. Taruh perasaan terhadap Abang Osman penjaga garisan. Oh, ni sebab you lah. Sebab itulah I tersangkut dengan Abang Osman tu. Oh, I pula yang salahkan? Yalah. You yang mainkan hati dan perasaan I. Sebab tu I tersangkut dengan dia. Sayang, janganlah mengajuk sampai macam ni sekali. Yang sama nak keluar rumah, tolonglah. Jangan pergi. Abang dah minta maaf dah. Ha? Tak sayang ke abang ke? Tak sayang ke keluarga kita ke, sayang? Mariah, sayang. Cakap dia dengan abang, sayang. Apa pun tak abang buat. Ha? Supaya Mariah maafkan abang, tolonglah. Sekarang Mariah jangan keluar dari rumah ni. Jangan keluar dari rumah ni, Mariah. Jangan keluar daripada rumah ni, Mariah. Bukan saya yang keluar, tapi awak tu yang keluar dari rumah ni. Ha, tu. Dalam beg tu, semua barang awak. Dah, pergi keluar. Ha, ma. Ikram rasa macam Ikram lapar lah. Ni, awak ambil barang awak semua ni, harta-harta awak ni, awak pergi keluar, pergi jaga garisan awet popular awak tu. Dah, pergi! Ayah, Ikram lapar lah. Masa-masa macam ni pula nak lapar. Tunggu lah ayah, pujuk mama ni. Cepat. Ma,
Dengar tak tadi? Ikra lapar. Ah, lagi satu ni. Rumah ni. Rumah ni saya beli tau. Tu kereta kat luar tu. Kereta yang awak pakai tu pun saya beli. Ha? Sekarang ni saya maafkan awak. Saya halalkan apa yang awak tak ambil barang saya tu. Dan saya nak awak maafkan saya. Pergi keluar! Maria, janganlah ungkit-ungkit Maria. Tak baik tau. Ha? Nanti hilang. Pahala Maria jadi seorang isteri yang soleha. Isteri yang baik. Ibu yang baik. Ha? Dah. Tak percayakan awak lagi. Dah, pergi keluar. Saya maafkan awak. Saya halalkan semua. Dah, pergi. Selamat jalan, AO. Maria, janganlah buat macam ni. Kejap aku! Ni, awak ambil balik ni. Sebelum saya ketuk, awak ambil balik. Dah, pergi keluar. Pergi. Pergi. Tak, betul ke ni? Dah, pergi. Tak, nak sangat retis kan? Nak sangat kahwin Maria. Dengan retis. Pergi. Maria. Pergi. Mama. Sambung je lah. Abang, saya nak minta ampun dengan abang. Saya tak ada niat pun nak halau abang keluar rumah. Tapi saya geram sangat dengan abang ni. Tapi saya tak adalah kejam sangat sampai nak halau suami sendiri. Sampai hati Maria buat abang macam ni. Abang rasa nak gila dah. Nak moyan dah rasa. Janji jangan buat lagi, eh? Abang ni memanglah penjaga garisan, Maria. Abang tunggu bola keluar garisan padang, mau angkat bendera. Tapi abang di sini tak sanggup nak keluar daripada garisan keluarga kita. Abang sayang, Maria. Betul. Jangan buat lagi. Kalau abang buat lagi, Maria ambil bendera abang ni, Maria angkat, Maria ketuk dia kepada abang. Dahlah, jom lagi balik. Betul? Ya. Tak marah lagi, eh? Tak. Mana dah? Abang masuk kepala kereta. Boy, kalau ajak balik laju, eh?